Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram bab An-Nikah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meredoi keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ats-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Thayyib itu adalah gadis, seorang anak gadis yang belum pernah tersentuh atau yang belum pernah menikah, ya, bahasa kitanya perawan. Ahakku binafsiha, dia lebih berhak bagi dirinya sendiri min waliyha, dari walinya. Artinya dalam hal ini, seorang anak gadis itu dia berhak untuk menentukan pilihan. Ya, dia berhak untuk menentukan pilihannya. Apakah dia mau menikah dengan seseorang atau tidak? Dalam hal ini, seorang wali
tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan seseorang yang bisa jadi orang itu tidak disukai, ya, tidak disenangi oleh anaknya, bukan pilihannya. Maka ketika dia menolak untuk menikah dengan laki-laki tersebut, tidak boleh walinya memaksakan kehendaknya, memaksanya untuk menikah dengan orang tersebut. Ini termasuk bagian daripada hak-hak wanita yang harus diakui, ya, yang harus dihormati oleh setiap orang, termasuk juga harus dihormati oleh walinya, dalam hal ini tentunya orang tuanya. Ketika orang tua memaksakan kehendaknya agar si anak menikah dengan orang yang tidak disukainya, yang tidak disenanginya, maka bisa jadi menimbulkan masalah ketika telah berlangsungnya rumah tangga mereka. Dan kasus ini banyak sekali terjadi, ya, adanya keterpaksaan-keterpaksaan yang dilakukan oleh seorang istri menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Ketika muncul masalah dalam rumah tangganya, maka tidak jarang, ya, tidak jarang pada akhirnya timbul antipatinya kepada suaminya. Ketika sudah antipati, tidak suka, tidak senang, maka ia pun tidak lagi sepenuhnya mau melayani suaminya dengan baik. Ada keterpaksaan, ya, atau keengganan untuk melayani suaminya, dan terkadang itu berlangsung berlarut-larut lama. Lebih parah lagi, waliyadzubillah, saat dimana dia bertemu dengan orang yang pernah dia cintai sebelum dia menikah, kemudian berhubungan lewat media, muncullah perasaan-perasaan lama, muncullah nostalgia yang dihiasi oleh syaitan, ya, maka muncul pula lah kecintaannya kembali kepada laki-laki tersebut, dan tidak jarang munculkan masalah yang lebih besar lagi di mana terjadi perselingkuhan di antara mereka. Ya, padahal dia telah punya suami, bahkan punya keturunan, bahkan punya anak. Ya, ini realnya seperti itu, wakilnya banyak terjadi yang seperti itu. Oleh karena itu, seorang wali sekali lagi tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan orang yang anak ini enggak suka, anak ini enggak senang. Kalau misalnya sekiranya orang tuanya memilihkan laki-laki yang baik pada anaknya, ya, yang saleh, yang beragama, kemudian anaknya suka, enggak ada masalah. Ya, nah, insya Allah nanti setelah mereka berumah tangga akan muncul, akan tumbuh apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah ia ciptakan dari diri kalian pasangan hidup, litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan jadikan di antara kalian berdua cinta dan kasih sayang. Ya, kenapa? Karena ketika pilihan ini laki-laki yang saleh dan yang dipilih adalah wanita yang salihah, tentu kedua-duanya paham. Kedua-duanya akan mengerti hak dan tanggung jawab yang akan mereka tunaikan ketika mereka sudah berumah tangga. Ya,
Mereka akan mendasari rumah tangganya dengan syariat, dengan agama. Dan mereka yakin benar bahwa ketiga hal itu diperoleh ketika sudah berumah tangga. Ya, ketiga hal itu yaitu sakinah, muwaddah, warahmah itu diperolehnya dalam rumah tangga. Sehingga insya Allah gak ada masalah. Ya, rumah tangga mereka akan baik insya Allah. Karena mereka bersama-sama berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal bikr itu seorang gadis tustamar wa idhiha sukutuha. Harus diminta izinnya. Harus diminta izinnya, tustamar, diminta izin. Enggak boleh serta merta memaksakan kehendak, orang tua memaksakan atau wali memaksakan dia harus menikah dengan si A, si A, si A, tidak boleh. Ya. Wal bikru tustamar. Wanita yang gadis dia diminta izinnya untuk menikah. Wa idznaha sukutuha, dan izinnya itu adalah diamnya dia. Jadi kalau wanita wanita muslimah mukminah, ya, ketika dia dimintai, ya, atau diminta izin oleh walinya, maukah dia menikah dengan si A atau si B, ya, maka izinnya itu adalah dengan diam. Mungkin kalau gadis sekarang beda, ya, gadis sekarang nyerocos gitu, dia malah aktif. Oh ya, terang aja mau gitu misalnya, ya. Enggak ada malu-malunya. Kalau gadis pingitan yang enggak pernah tahu maksiat, enggak pernah tahu laki-laki, ya, enggak ngerti hubungan laki-laki dengan perempuan, ketika ditanya tentu dia malu-malu menjawabnya. Atau dia diam. Ini gambaran dari seorang wanita yang tidak tahu laki-laki. Wanita yang tidak tahu maksiat, ya, yang tidak atau tidak bergelimang dengan maksiat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi, ini adalah hak yang harus diperhatikan, ya, yang harus ditunaikan dan tidak boleh diabaikan. Ya, karena akan berdampak buruk bagi pelakunya jika itu dipaksakan. Dan itu sudah banyak peristiwa. Ya. Kejadian-kejadian rumah tangga yang harus berakhir dengan perceraian, kenapa? Karena tidak ada rasa, ya, tidak ada cinta di dalamnya. Kemudian di hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tazawwajul mar'atu nafsaha. Rawi Ibnu Majah Ad-Dharqutni wa rijaluhu thiqat. Dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ah. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah laisa lil mar'ati wilayatun fi tazwiji ghairiha minan nisa. Tidak ada hak seorang wanita menjadi wali bagi wanita lainnya. Ya. Tidak ada hak seorang wanita menjadi wali bagi wanita lainnya. Misalnya walinya ibunya, enggak boleh. Atau saudara perempuannya, saudara kandung perempuannya, tidak boleh saudara kandung perempuannya ini menjadi wali bagi kakak adiknya yang mau menikah. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya, atau bibinya.
Tidak boleh bibi menikahkan kemenakannya yang wanita atau menjadi wali bagi kemenakannya tersebut, tidak diperbolehkan. Atau ya temannya, teman akrabnya, misalnya dia punya teman akrab, ya lantas temannya ini menjadi wali bagi teman wanitanya tersebut, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Satu itu. Yang kedua, wala tazawwal mar'atu nafsaha. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini kaitan dengan hadis sebelumnya yang pernah saya sampaikan, bahwa la nikah illa biwali. La nikah illa biwali, tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Ya, seorang wanita itu tidak boleh menikah tanpa wali. Tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Ya, tidak boleh. Harus ada wali. Ini banyak terjadi di kampus-kampus misalnya perantau, ya, yang mereka kuliah di negeri itu atau di daerah tersebut, bertemu dengan laki-laki, kemudian mereka menikah, sesama mahasiswa menikah tanpa dihadirkan walinya atau tanpa izin walinya, dia nikahkan dirinya sendiri. Yang menikahkan pun juga orang lain, artinya mungkin murabbinya atau mungkin amirnya, ya, tanpa disertakan pihak pemerintah dalam hal ini. Maka pernikahan ini batal demi hukum. Pernikahan ini tidak sah. Jika itu sudah terjadi, maka harus batal pernikahannya. Karena tidak sah pernikahannya. Ya, para ulama mengatakan pernikahan yang demikian tidak sah, batal pernikahannya. Dan kalau sekiranya mereka tetap ingin, ya, berhubungan sebagai suami istri, harus dinikah secara resmi. Hal ini dijelaskan juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam daurah yang disampaikan baru-baru ini di Solo, ya, disampaikan di depan para duat salafiyin dari seluruh Indonesia dalam permasalahan ini, bahwa menikah itu harus wali, ya, harus apa, didampingi oleh walinya, seizin walinya, dan juga harus di hadapan pemerintah, dalam hal ini pengadilan agama. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua, ya, faedah untuk kita semuanya, bahwa sesungguhnya annahu laisa lil mar'ati wilayatun fi tazwiji ghairiha minan nisa, bahwa tidak dibenarkan seorang wanita itu menjadi wali menikahkan wanita lainnya. Ya, tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Islam. Ya. Kemudian yang kedua, walaysa lil mar'ati haqqun tuzawwiju nafsuha. Seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Ya. Seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, artinya nikah tanpa wali. Ya, berdasarkan juga hadis rasul yang lain, la nikah illa biwali. La nikah illa biwali, tidak boleh nikah atau tidak sah nikah, ya, tanpa wali. Tidak sah nikahnya. Dan jika itu terjadi, harus dibatalkan. Ya. Karena apa yang mereka lakukan menjadi haram hukumnya. Apa yang mereka lakukan dari hubungan suami istri, dari hubungan yang mereka lakukan layaknya sebagai suami istri, itu hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya ada model pernikahan yang diharamkan. Model pernikahan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pernikahan yang haram. Ya, pernikahan yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Yang pertama yang disebut dengan nikah mut'ah. Ya. Nikah mut'ah. Al-Jurjani rahimahullah ta'ala mengatakan nikah mut'ah bentuknya adalah seorang laki-laki berkata kepada wanita yang akan dinikahinya, ambillah harta ini, khud hada, ya, mahar, ya, lantas aku boleh bersenang-senang, bersenang-senang berhubungan intim denganmu, sebutkan, dia sebutkan berapa lama, ya, misalnya aku berikan engkau mahar dan aku akan bersenang-senang denganmu selama satu bulan misalnya, ya, kemudian setelah satu bulan otomatis berpisah tanpa lagi menyebut kalimat talak, ya, tanpa menyebut kalimat talak. Di kalangan Syiah, dalam hal ini Syiah Ja'fariyah, mut'ah ini dilakukan oleh mereka, ya, dilakukan oleh mereka dengan menyebut maharnya dan menyebut jangka waktunya. Saya menikah dengan engkau dengan mahar sekian untuk jangka waktu satu bulan, atau jangka waktu tiga bulan, atau jangka waktu setengah tahun misalnya, atau jangka waktu satu tahun, ya, disebutkan. Jadi jangka waktu ini adalah jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak, ya. Ini namanya mut'ah, dan mut'ah ini masih dilakukan oleh orang-orang Syiah sampai sekarang, ya. Mut'ah ini awalnya dihalalkan dahulu, ya, awalnya nikah ini dihalalkan, kemudian dimansukh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimansukh, dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sejak dimansukhkan mut'ah itu diharamkan, ya. Jadi ulama, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sungguhnya haramnya nikah mut'ah, ya, dan pernikahan itu tidak sah. Dalil yang menunjukkan haramnya nikah mut'ah hingga hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata bahwasanya Ar-Rubai bin Sabrah Al-Juhani menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah, beliau bersabda, ala inna haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah, ya, wa man kana a'ta shay'an fala ya'khudhu, wa man a'ta shay'an fala ya'khudhu. Rasulullah SAW bersabda, ala, ketahuilah, innaha haramun, nikah mut'ah itu haram, min yaumikum hadha, sejak hari ini, ya, sejak hari ini. Ini terjadi kapan? Terjadinya 3 hari setelah Fathul Makkah, kurang lebih tahun 8 Hijriah, ya, karena Fathul Makkah itu terjadi kurang lebih di tahun 8 Hijriah. Fathul Makkah itu pembebasan kota Mekah dari kungkungan orang-orang kafir
Quraisy, ya. Jadi diharamkannya nikah mut'ah itu 3 hari setelah Fathul Mekah, kurang lebih di tahun 8 Hijriah. Jadi sejak saat itu kata Rasulullah SAW, haram. Ala innaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Nikah mut'ah itu haram, ya, sejak hari ini, ya, sejak hari ini, yaitu 3 hari setelah Fathul Mekah, kurang lebih tahun 8 Hijriah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jelas ya, hadis riwayat Imam Muslim. Rasul melanjutkan, wa man a'ta syai'an fala ya'khudhu, barang siapa telah memberikan sesuatu ketika itu, ya, ketika itu yang sahabat yang masih mut'ah, Rasul katakan siapa saja yang sudah memberikan mahar, fala ya'khudhu, jangan diambil lagi, ya, jangan diambil lagi. Sehingga ketika itu sahabat-sahabat yang mut'ah membatalkan mut'ahnya, ya, sahabat-sahabat yang ketika itu masih mut'ah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, kemudian mereka membatalkan mut'ah mereka, ya, mereka menyudahi mut'ah mereka. Jadi dahulu nikah mut'ah dihalalkan sebelum perang Khaybar dan diharamkan pada hari Khaybar. Dibolehkan kembali pada hari Fathul Makkah, kemudian diharamkan kembali pada 3 hari setelah Fathul Makkah, dan itu berlangsung hingga hari kiamat. Hikmah diharamkannya nikah mut'ah, ya, karena mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dengan tujuan syariat, ya. Jadi nikah mut'ah itu bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan, karena pernikahan itu tidak semata-mata untuk tamattu, tidak semata-mata untuk bersenang-senang saja, tapi di sana memperoleh keturunan, di sana ada tanggung jawab, di sana ada hak yang harus ditunaikan, ya, nafkah yang harus diberikan, dan berbagai macam hal yang harus ditunaikan dalam rumah tangga tersebut. Di samping itu, mut'ah itu memberikan mudharat bagi wanita, ya, nikah mut'ah itu memberikan mudharat bagi wanita, bagaimana tidak? Misalnya ada orang nikah, ya, dengan cara mut'ah, memberikan mahar 1 bulan. Itu tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah bagi wanita tersebut. Besok dia mau nikah atau hari itu lagi dia dilamar oleh seseorang, ya, untuk menikah, nikah juga hari itu. Enggak ada masalah. Jadi tidak ada masa iddah. Enggak ada masa iddah. Ya. Secara syar'i setelah orang ditalak atau wanita ditalak, iddahnya berapa lama? 3 kali masa haid. Artinya 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat 10 hari barulah dia menikah lagi atau boleh menikah lagi dengan laki-laki lainnya, atau dia rujuk misalnya. Orang yang nikah mut'ah enggak ada masa iddah. Hari ini dia berpisah dari lakinya, ada yang melamar di hari itu juga, dia menikah lagi. Ya. Kemudian misalnya dalam perjanjian pernikahannya hanya 1 minggu. Setelah 1 minggu dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Mudaratnya apa? Apa mudaratnya? Tentu ketika berganti-ganti pasangan akan terkena penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya. Bisa jadi dia kena sifilis, ya, bisa jadi dia kena AIDS atau lain-lainnya. Waliyadubillah na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak jarang, ya, kita saksikan wanita-wanita mereka ini yang
bercadar, ya, tertutup wajahnya, baju luarnya begitu syar'i.